Supporter Timnas Indonesia serukan Simonov. Peluang Timnas Indonesia untuk mentas di pagelaran Piala Dunia 2022 nyaris tertutup. Kondisi ini menyusul karena sepanjang 4 laga yang sudah dijalani di babak kualifikasi, tak sekalipun skuad Garuda meraih angka. Traktual, Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Vietnam saat kedua kesebelasan bersua di Stadion 1 Wayan Dipta, Selasa 15 Oktober 2019 malam. Skor 1-3 menjadi hasil akhir. Simon McManamy enggan mengomentari peluang Indonesia berpartisipasi di ajang 4 tahunan ini. Ketimbang membahas peluang, McManamy memilih untuk mengevaluasi permainan anak asuhnya. Mungkin saya harus berhati-hati dalam berkomentar tentang peluang lolos atau tidaknya kita ke Piala Dunia. Tetapi melihat hasil pertandingan tadi bersama Vietnam, mungkin ini adalah realitasnya, kata McManamy. Merujuk papan klasemen, skuad Garuda kian terpuruk di dasar klasemen Grup G. Mereka berjarak 7 poin dari Thailand dan Vietnam yang sama-sama mengoleksi 7 poin. Di bawah kedua negara tersebut menyusul Uni Emirat Arab dengan raihan 6 poin dan Malaysia dengan koleksi 3 poin di peringkat keempat. Pelataran Media Center Stadion 1 Wayan Dipta mendadak riuh selepas laga Timnas Indonesia melawan Vietnam pada Selasa 15 Oktober 2019. Para pendukung Garuda tak henti-hentinya meneriaki pelatih Simon McManamy dengan nada negatif. Teriakan Simon Out berulang kali diserukan dengan lantang, menggema di lokasi yang terletak di barat stadion berkapasitas 22.000 tempat duduk itu. Tak sampai di situ, pelatih asal Skotlandia ini bahkan dibanding-bandingkan dengan mantan pelatih Timnas U23 Indonesia, Luis Milla. Tak kalah teriakan-teriakan tersebut diserukan, McManamy dan Irfan Bahdim telah menjalani sesi jumpa pers bersama para pewarta berita termasuk Kumparan Bola. McManamy tidak bereaksi banyak terhadap teriakan ini, satu-satunya respon yang diberikan adalah mengangguk. Supporter jelas berang, Timnas menutup laga melawan Vietnam dengan kekalahan 1-3. Ini menjadi kekalahan keempat dalam 4 laga Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2022.